Alif Lam. هذا خلق الله.
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji syukur hanya bagi Allah yang telah menciptakan manusia dengan sebaik bentuk dan rupa. Selawat serta salam senantiasa kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan manusia dari kesesatan menuju pintu jaya. Teman-teman yang saleh-salehah, hukum yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah menjadi manusia yang pandai bersyukur. Kita mengetahui bahwa Allah Maha Besar, sementara kita yang diciptakannya adalah kecil dan tak punya daya dan kekuatan sedikit pun, kecuali karena kebesaran dan kekuatan dari Allah. Maka dari itu, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, dan hendaklah bertakbir atas anugerah yang telah Allah berikan. Semoga kalian menjadi hambanya yang bersyukur. Syukur adalah sikap berterima kasih kepada Allah atas kenikmatan, kesenangan, kedamaian yang telah diberikan. Contohnya saat ini, alhamdulillah kita mempunyai badan yang sehat sehingga kita bisa belajar, bermain, mengaji, dan lain-lain. Kalau badan sakit, kita tidak bisa apa-apa dan badan terasa tidak enak. Apalagi sampai harus dirawat di rumah sakit. Jangan sampai ya teman-teman, mudah-mudahan kita sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Kawan-kawanku yang saleh dan salehah, itu hanya contoh kecil dari sekian banyak nikmat Allah. Bahkan di Al-Quran disebutkan, andai lautan semua diubah menjadi tinta, niscaya tidak akan cukup untuk menulis semua nikmat Allah. Itu karena nikmat Allah betul-betul melimpah. Nah, sebagai hamba yang baik, maka jangan lupa bersyukur kepada Allah. Kita harus berterima kasih atas karunia yang banyak ini. Bagaimana cara berterima kasih kepada Allah? Yang paling mudah dengan mengucapkan alhamdulillah. Selain itu, kita juga harus menjaga segala pemberian Allah dan merawatnya dengan baik. Dan jangan lupa untuk selalu beribadah dan berdoa agar nikmat Allah pada kita selalu bertambah. Sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran, Quran Surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat berat. Inilah janji Allah, dan ingat, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sebaliknya, ketika ditimpa kesusahan atau musibah, janganlah sampai berputus asa. Melainkan, kita harus tetap bersyukur dan bersabar. Nah, kok ditimpa musibah malah bersyukur? Jangan salah teman-teman, di balik kesusahan yang menimpa kita tersimpan segudang bahkan lebih hikmah kebaikan. Contoh, misalnya tiba-tiba kita diberi rasa sakit oleh Allah, tidak perlulah kita mengeluh atau berputus asa, karena sebenarnya dosa kita sedang dikurangi oleh Allah SWT.
dan dengan rasa sakit yang diderita, seorang muslim yang beriman akan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu, baik senang maupun susah, bersyukur harus bagi setiap muslim sejati. Cukup sekian kultum dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita tutup kultum singkat ini dengan berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah hari ini menjadi hari ampunan bagi segala dosa kami. Ya Allah, sucikanlah kami dari dosa-dosa dan bersihkanlah diri kami dari segala perbuatan tercela. Tanamkanlah ketakwaan di dalam hati kami. Hiasilah diri kami dengan kesabaran dan kesucian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.